Okey, untuk untuk student class, okey, seperti yang saya telah maklumkan tadi, kita kena masukkan satu library, okey, standard library. Okey, yang mana kita akan guna, ada pelbagai fungsi ataupun function yang kita akan guna daripada library ini. Okey. Kemudian okey, seperti yang saya maklumkan juga tadi, untuk string, katakan kita kita panggil dia sebagai objek. Okey, bukan variable. Kan sebenarnya lebih kuranglah kan, kalau gunakan variable pun mungkin tak salah. Okey, tapi yang lebih tepat adalah objek. Okey, contohnya dekat sini kita ada satu, kita kata satu declaration dan ini initialization. Okey. Okey, di sini string adalah kita punya jenisnya. Okey, test ini adalah objek. Sebenarnya kita panggil variable kan, di sini panggil objek. Kemudian A, B, C, D ini dipanggil sebagai string literal ataupun string value atau string constant ataupun hanya kita panggil dia sebagai string lah, iaitu apa nilai yang kita nak simpan dalam kita punya pemilik ubah ataupun kita panggil objek string kita. Okey, jadinya selalunya di sini kita panggil declaration, okey, and initialization. Okay. Tapi untuk string kita panggil sebagai instantiating, okay, a string, okay, instantiating, okay, di sini, kita tengok sini, okay. Kemudian the quotation marks indicate the beginning and ending point of the string and never start, okay, with the string. Adanya di sini quotation marks di sini, okey, dia hanya menunjukkan permulaan dan pengakhiran kepada string ni, tapi dia tidak disimpan dalam pemilik ubah ataupun objek kita di sini, test, okey. Okey, jadi quotes di sini hanya akan diabaikan oleh program C++ kita. Okey. Kemudian sama juga macam array, bila kita menggunakan string ataupun bila kita nak pergi kepada penggunaan character demi character, okey, iaitu character yang pertama, the first character in the string always has a position 0, okey, samalah, tak ubahlah. Okey, jadi kalau ada keadaan yang kamu bertemu dengan keadaan ini, maka just ingat balik dalam array yang mana index kepada first character ataupun first value adalah sifar ataupun kosong dah. Okey. Kemudian macam saya maklumkan tadi, dalam class, okey, sebab string ini ialah string class, functions selalunya, okay, normally referred to as methods. Kan, jadi kalau guna, kalau awak jumpa dengan perkataan method ni, jangan risau lah. Sebenarnya semuanya adalah fungsi, function, sama juga. Okay. Then the method that perform the task of creating and initializing, which means sebenarnya instantiating yang kita masukkan tadi. Okay. Are called constructor methods or just constructors. Maksudnya di sini kita ada suatu kumpulan kepada fungsi yang dipanggil constructor, yang mana constructor ni adalah diperlukan untuk mewujudkan string. Okey, ada pelbagai, kita boleh tengok. Okey, di sini, okey, contohnya yang kita dah tengok sebelum ni, kita ada string kat sini, daripada contoh yang atas. Okey, kita ada string, test, A, B, C, D, kan? Ni yang saya ambil pada buku Bronson. Okey, jadinya ikut contoh yang atas, kita ada string, test, okey, dan nama kita punya string, kemudian sama dengan assignment statement, kemudian double quotes kat sini, A, B, C, D. Okey. Okey, sama juga kat sini, iaitu bila kita nak gunakan seperti ini, kita hanya perlu letakkan string, kemudian namanya, okey,
kemudian apa value dia. Okey, itu value dekat sini sebenarnya dalam matematik kita kata value adalah nilai 2, 3, 4, tapi di sini value adalah suatu dipanggil string. Okey, ataupun bagian nama tadi lah kan, string literal, string value, string constant dan sebagainya. Okey, kemudian tengok di sini kita ada, kita boleh juga kita buat, katalah kita dah ada suatu pemilik rubah str1, kita boleh declare ataupun instantiating atau instantiate str2 dengan str1. Kemudian str3 boleh juga kita letaknya adalah hasil ditambahkan str1 dan str2. Kita akan tengok fungsi nanti apa maksud tambah di sini. Okey, dia ada di bahagian bawah jika saya tak silap. Okey, sebenarnya di sini sebenarnya okey, saya berterangkan sikit, ni adalah di mana kita append dia ataupun kita concatenate dia, kita gabungkan. Okey, kita gabungkan perkataan. Okey, kemudian kita ada sedikit yang lebih kurang sama sebenarnya. Okey, di mana selain daripada kita gunakan tanda sama dengan, kita boleh buat kurungan di sini str1, kemudian kurungan letakkan kita punya string value kita dalam ni. Okey, perbezaan di sini, di sini adalah string value. Okey, ni adalah string object. Okey, ataupun saya tulis variables. Okay, jadi ni kalau variable kita tak perlukan quotes di sini, tapi kalau value kita perlukan quotes di sini. Contohnya str1 ada satu objek ataupun variable ataupun boleh ubah, kita nak gabungkan dia dengan satu string value. Okay, kerana dog di sini bukanlah satu pembalik ubah, dia hanyalah satu nilai, maka kita perlukan double quotes dekat sini. Okey, nanti kita akan tengok satu code yang menunjukkan perbezaan antara object dan value untuk string. Kemudian sama juga kita boleh lebih kurang yang ketiga di sini, lebih kurang sama yang kedua dengan yang kedua, cuma ada pertambahan n di sini, yang mana n ni adalah bila kita nak copy str2 ke dalam str1, kita akan bermula dengan index position n. Okey, kita akan tengok juga lepas ni. Kemudian ni sama juga, cuma ada tambahan p di sini, maksudnya adalah kita akan starting at index position n, and only kita stop when we have already had p characters. Okey, maksudnya kita hanya ambil p je, p kalau dua-dua lah. Okey, kita akan tengok juga contoh di sini. Okey, dan sebagainya lah. Okey, tapi kalau awak boleh tengok yang terakhir, kalau di sini, kalau kita tak letak, pasti kita ada sama dengan something, ataupun kita buat kurungan selepas nama object name ni kan, tapi kalau kita tak ada benda tu, maka di sini kita hanya kita tak masukkan apa-apa nilai lah. Okey, ataupun kita kata okay, creates and initialize a string object. Okey, and then dia ada only empty character sequence lah. Okey, dia masuk macam ni, tapi panjang ni adalah kosong, kita tak bagi apa-apa nilai pada dia. Okey, jadi kita hanya ni biasalah kita guna. Contohnya sebelum ni kita ada int x. Okay, ada kalanya kita guna int x. So, ada kalanya kita hanya buat int x. Okey, contoh. Okey. So itu saja untuk sebelum kita pergi pada topik ataupun kod ke 64.